Belasan pria diduga gay digerebek Satpol PP di sebuah pemandian air panas di tempat wisata Gunung Pajang, Kabupaten Bogor, Minggu 19 April 2020. Camat Parung Yudi Santoso menyebut mereka merupakan komunitas pria penyuka sesama jenis yang berasal dari Jakarta dan Tangerang. Dikutip dari Tribun WoW, Yudi mengatakan kejadian bermula saat warga melaporkan adanya kegiatan dari komunitas gay di pemandian tersebut. Penggerebekan itu dilakukan oleh petugas Satpol PP sekitar pukul 1.50 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Pada saat penggerebekan, pihaknya mendapati 16 orang wisata pria di pemandian air panas tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas pun kaget mendapati isi konten HP mereka yang mengarah ke aktivitas penyuka sesama jenis atau gay. Kemudian, 16 pria diduga gay ini pun langsung diamankan ke kantor Kecamatan Parung. Pria penyuka sesama jenis ini pun diberi peringatan keras, dilarang kembali beraktivitas di tempat wisata Bogor, khususnya di wilayah Kecamatan Parung. Apabila mereka tetap kembali beraktivitas di Parung, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!